Adam, kenapa awak termenung? Adam, kenapa awak nampak sedih? Arnab saya hilang. Hah? Arnab awak hilang? Bila? Tadi masa saya balik sekolah. Saya tengok dekat kandang dah tak ada dah. Oh, kandang? Apa itu kandang? Apa? Apalah awak ni? Kandang pun tak tahu. Kandang adalah tempat Arnab itu tinggal lah. Saya kan suka keluar bermain kan bila waktu petang. Saya akan lepaskan dia sebab dia suka main atas rumput tau. Yalah, sebab Arnab ialah haiwan yang lincah dan manja. Arnab juga suka melompat dan gali lubang. Sebab dia suka lari atas rumput pada waktu petang. Tapi sekarang dia dah hilang lah. Janganlah sedih Adam. Nanti bila dia sudah pernah bermain, dia mesti pulang. Saya suka dengan Arnab awak Adam. Bulunya sangat lembut. Sama lah, bulu kucing saya pun lembut tau. Tapi kalau bulu kucing senang saja. Dia cuma tinggal di dalam rumah. Tak perlu buatkan kandang ataupun tempat tinggal. Betul tak, Pai? Kucing juga manja dan dia suka tinggal dalam rumah saja. Tapi sekarang ni anak saya dah tak ada. Mana anak saya? Bani! 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 Manalah Bani? Bani! Baliklah Bani! Dah merata dah. Adam cari Bani. Bani! Bani! Tak penat dah. Bani! Bani! Takkanlah dia pergi jauh. Tak pernah pun sebelum ni dia pergi jauh. Bani! Saya rindu awak Bani! Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Sekolah macam mana? Adik-adik kena rajin pergi sekolah tau. Kak Fira, cepatlah. Ezin dah tak sabar ni nak dengar keseluruhan cerita Adam tadi. Okey, tapi Ezin kena teka dulu apa tajuk kita hari ni. Ezin teka eh? Haiwan peliharaan? Kurang tepat. Tapi terima kasih kerana mencuba. Adik-adik pula macam mana? Takpelah. Hari ni kita akan belajar tentang habitat haiwan. Habitat? Habitat tu tempat tinggal bagi hidupan kan? Betul tu. Manusia perlukan tempat tinggal. Haiwan juga perlukan tempat tinggal. Kak Fira, tak semua habitat sama kan? Betul tu. Jom kita tengok kesudahan cerita Adam. Mana nak cari lagi ni? Bani, kalau awak balik, saya akan beri makan yang sedap-sedap. Saya akan beri sayur-sayuran yang segar. Bani, baliklah Bani. Di mana kan ku cari Bani? Bani, Bani. Saya tertidur ke bawah pokok dan bermimpi Bani datang mengejutkan saya. Oh, jadi bila awak terjaga, adakah Bani di sebelah awak? Tak ada. Rupa-rupanya seekor anak kucing datang duduk di atas tangan saya. Sebab itu saya ingatkan Bani. Amboi, seronoknya awak berdua ketawa. Apa yang lucu sangat ni? Adam menyangka anak kucing Arnabnya. Sebab bulu Bani macam bulu kucing. Oh, Adam, Bani masih belum balik ke? Belum. Ayah saya katakan mungkin dia bermain dengan kawan-kawan dia dekat tepi semak belakang rumah saya tu. Kalau macam tu, marilah kita pergi cari dia. Ayah saya tak benarkan sebab bahaya. Dia kata tempat tu semak. Kalau haiwan tak kisah, dia dah biasa. Kamu tengok tu. Di sana tu. Di sana. Oh, iyalah. Bani. Bani sudah balik. Bani sudah balik. Bani dah balik. Bani. Bani. Cuba Bani. Wah, menarik sungguh cerita Adam tadi. Harap-harap lepas ni Adam akan jaga adiknya dengan baik. Adik-adik nak tahu tak? Ada setengah haiwan yang boleh hidup di darat sahaja. Dan ada juga yang boleh hidup di dalam air sahaja. Ada juga haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air. Lihat haiwan-haiwan ini. Ada Arnab, harimau, monyet,
kuda belang, gajah dan singa. Haiwan-haiwan ini tinggal di darat. Ini juga adalah haiwan-haiwan yang tinggal di darat. Bagaimana haiwan yang tinggal di dalam air pula? Adik-adik tahu haiwan apa yang tinggal di dalam air? Ya, betul. Ikan, udang, obo-obo dan banyak lagi yang tinggal di dalam air. Tetapi tidak semua boleh tinggal di dalam laut atau di dalam sungai. Ada yang tinggal di sungai sahaja dan ada yang tinggal di laut sahaja. Macam mana pula dengan penyu? Ha, penyu boleh hidup di darat dan di dalam air. Sama juga dengan buaya dan katak. Oh, Hazrin. Lepas belajar, apa kata kita uji adik-adik kita? Kita tengok apa yang menanti dalam segmen ulang kaji. Dapat tak adik-adik ikuti pembelajaran kita tadi? Mari kita ulang kaji pelajaran kita hari ini. Isikan ruang kosong yang disediakan. Singa, katak, gajah, ikan, penguin dan penyu. Baik, hari ini kita akan lihat tentang habitat haiwan. Siapa tahu habitat haiwan itu maksudnya? Ya, habitat ialah tinggalan haiwan. Kita ada di darat, air yang semua ni? Air. Laut. Yang ketiga? Air kolam. Sekarang cikgu akan bagi kamu kad haiwan ni. Kemudian, boleh tak kamu letakkan di mana habitat haiwan yang sesuai dengan dia? Cikgu akan bagi satu, setiap orang satu kad. Kamu ambil kad ni, duduk dulu. Kemudian kita panggil seorang tu, seorang-seorang dekatkan gambar dan di tempat habitat yang sesuai. Dan Intan. Obor-obor. Obor-obor.
penuh. Penuh. Tinggal. Tinggal. Di dalam. Di dalam. Air laut. Air laut. Terusnya, Hakim. Bagus, Hakim. Ketam. Ketam. Juga tinggal. Juga tinggal. Di dalam air. Di dalam air. Laut. Laut. Baik, seterusnya. Razif, mari ke depan. Ya, bagus Razif. Angsa. Angsa. Tinggal. Tinggal. Di dalam air. Di dalam air. Kolam. Kolam. Baik, yang terakhir sekali. Haikal, mari ke depan. Ya, bagus Haikal. Itik. Itik. Juga tinggal. Juga tinggal. Di air. Di air. Kolam. Kolam. Maka tamatlah pelajaran kita pada hari ini. Kak Fira harap adik-adik dapat manfaat daripada apa yang kita belajar. Sekarang ni, Ezrin dah tahu nak bezakan haiwan mana yang tinggal di darat dan dalam air. Terima kasih kepada Kak Fira. Sama-sama. Jom kita ucapkan selamat tinggal kepada adik-adik kita. Selamat tinggal.